PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono berharap dan yakin pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin bangsa Indonesia. Pria yang menjabat sebagai utusan khusus presiden ini juga mengaku telah kenal dekat dan percaya bahwa Cawapres Mahfud MD dapat menang bersama dengan Ganjar. Senada Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional P3, Sandiaga Uno, optimistis dapat bersama-sama memenangkan hati rakyat Indonesia. Adapun pengumuman cawapres pendamping Ganjar Pranowo disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, didampingi para Ketua Umum Koalisi, Ketum Perindo Hari Tanu Sudibjo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Para Ketua Umum Partai, semoga pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD pada pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang mendapatkan kepercayaan oleh rakyat Indonesia sehingga akan memimpin bangsa Indonesia ini menuju ke yang lebih baik lagi. Selamat untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Saya melihat sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah sosok yang bisa memperjuangkan, dan kami di P3 sangat meyakini dan optimis insya Allah perjuangan kita akan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga bisa mampu untuk memenangkan hati dan pikiran dari rakyat Indonesia untuk memilih Ganjar Mahfud di 14 Februari 2024.